Saudara-saudara, pernahkah kita begitu merasa sangat kagum, sangat terpesona pada seseorang? Jika ya, apa sesungguhnya yang membuat kita begitu terpesona, begitu mengagumi dia? Penampilan fisiknya kah, prestasi-prestasi yang dihasilkannya, keahliannya, dan kemampuannya atau kepemilikan yang ada pada dirinya? Jika hal itu yang menimbulkan keterpesonaan kita, maka pada suatu hari nanti, kita akan kehilangan keterpesonaan tersebut. Kapan? Yaitu saat penampilan fisiknya tidak lagi menarik. Saat kemampuan-kemampuan kemanusiaannya tidak lagi tampak. Dan saat semua yang melekat pada dirinya sudah tidak ada lagi. Dengan segera keterpesonaan kita terhadap dirinya akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kita tidak lagi melihat kelebihan-kelebihan dirinya sebagaimana kita pernah melihatnya. Dan mungkin akan semakin hilang ketika kita menemukan kekaguman yang lain dalam pribadi yang lain yang hadir dalam kehidupan kita. Keterpesonaan datang dan keterpesonaan pergi, begitu akan terus berulang dan berganti. Keterpesonaan pada pribadi yang satu dan kemudian diganti oleh keterpesonaan pada pribadi yang lain. Dan hal seperti itulah yang akan terus-menerus kita alami saat kita hanya memperhatikan pada apa yang kelihatan, pada apa yang sementara. Dan hal yang sama juga yang akan kita alami terhadap diri kita sendiri. Jika kita tidak mampu menunjukkan sesuatu yang lain, yang lebih abadi, yang lebih bertahan lama untuk diingat oleh siapapun. Buatlah orang mengingat dan menghargai kita karena semua kebaikan hidup yang kita nyatakan dalam kehidupan yang kita jalani, bukan karena sesuatu yang tampak dari luar, yang sementara. Penulis kitab Amsal dalam Amsal 31 ayat 30 menuliskan demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, saya kira ayat yang sama juga dapat dikenakan kepada setiap pribadi. Bukan hanya kepada para istri, tetapi juga kepada para suami, anak-anak atau orang tua. Bahwa kecantikan dari dalam akan membuat seseorang menjadi tampak cantik dari luar. Sesuatu yang lebih bernilai dari dalam akan membuat seseorang menjadi menarik dari luar. Kebaikan budi, karakter yang positif, dan warisan hidup yang indah, itulah yang akan terus diingat dan lebih bertahan lama dalam ingatan banyak orang ketimbang apa yang ada dan tampak dari luar. Dan itu hal yang jauh lebih penting untuk kita upayakan. Itulah yang seharusnya menjadi ikrar kita terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama dan bahkan terhadap semua. Memberikan kehidupan terbaik kita, memberikan teladan yang pantas, entah kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai pimpinan atau siapapun juga. Dan itulah khotbah kehidupan dengan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya, yaitu menyampaikan sesuatu yang bermakna, menyampaikan sesuatu yang pantas untuk diingat sebagai kebaikan hidup. Samuel Taylor Ripke menuliskan demikian untuk kehidupan yang dijalaninya. Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang dapat kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kita untuk dapat melakukannya, meninggalkan sesuatu yang lebih abadi ketimbang sesuatu yang gampang dilupakan. Tuhan memberkati kita.